Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa channel 164 yang dirahmati Allah, pada sesi kali ini kita telah sampai pada satu bab ya, yang membahas tentang tanda-tanda kedewasaan ya. Saya bacakan faslun, adapun satu fasal alamatul bulughi ya. Ya. Tanda-tanda kedewasaan ya, fi bayani bulughil marahiqi wal mi'asal ya. Terkait dengan keterangan yang menjelaskan tentang sampainya kedewasaan atau sampainya usia ya, seseorang itu wajib melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah ya. Fi haqqil unsa, pada haknya seorang perempuan, wasnani fi haqqil zakari, dan juga tanda-tanda kedewasaan bagi seorang laki-laki. Ahaduha ya, pertama adalah tamamu 15 sanatan ya, sempurnanya usia 15 tahun. Qomariyatan tahdidiyatan bittifaq ya, tahun qomariyah atau tahun hijriyah yang disepakati ya, yang ditentukan secara ittifaq ya, fi dzakari wal untha ya, pada seorang laki-laki juga seorang perempuan ya, itu yang pertama. Kemudian wal ihtilamu, yang kedua adalah mimpi basah ya, fi dzakari untuk seorang laki-laki, wal unta juga bagi perempuan ya. Itis ai sinin ya, atas sampainya usia 9 tahun ya. Wal haidu, yang ketiga adalah datangnya haid ya, atau datang bulan ya, fil unta bagi perempuan, litis aisinin ya, atas genapnya usia 9 tahun ya. Nah, kemudian dijelaskan dalam kitab syarah kitab Safinatul Darajah ini terkait dengan tanda-tanda kedewasaan ya. Wa'lam ya, ketahuilah ya, annahu, bahwasanya yajibu 'alal abai, wajib bagi para ayah ya, wal ummahati, dan juga para ibu ya, ala sabili fardil kifayati ya, yaitu adalah fardu kifayah ya, ta'limu auladahum ya, untuk mengajari ya, memberi pelajaran ya, putra-putrinya ya, yang sudah sampai usia ya, baligh ya, at-taharatu ya, cara bersuci ya, was-shalatu, dan mengajari putra-putrinya terkait dengan sholat ya, kewajiban sholat ya, wasairus syara'i, dan semua hal yang terkait dengan syariat Allah yang memang sudah saatnya harus diketahui oleh putra-putri dari para ayah dan para ibu ya, yang kemudian saatnya putra-putri ini melakukan kewajiban-kewajiban syariat Allah ya, yang harus ditunaikan. Ya, wallahu alam. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.